juga akhirnya. Eh, mana pula perginya rantai aku ni? Semalam ada kat dalam beg ni. Ada apa, Mak? Apa hal dengan beg tangan Mak tu? Hehe, tak ada apa. Mak cari gincu bibir Mak. Nak pergi sekolah dah ke? Haa, dah pergi dulu ya. Kawan-kawan dah tunggu kat bawah tu. Baik-baik jalan. Jaga diri baik-baik. Dan minum dah ni. Dah. Pergi dulu, Mak. Minta apa, Mak? Kesian Mak tengok Dul tu. Tak pernah-pernah dia mencium tangan gitu. Rindu dia kat kamu tu, Som. Jangan kamu sisirkan dia. Bye-bye, Mak. Tengah hari nanti duduk balik. Mak, aku tak balik lagi. Dia cuti seminggu. Mungkin hari Minggu ni baru aku pindah ke KL lah, Som. Ada masa lagi untuk kita bermain sama-sama, kan? Tak kisahlah, Dul. Kau ikut ajalah cakap Mak kau tu. Tak baik lawan cakap Mak. Nanti jadi anak dahaka. Mana lu dapat ni lantai kawan? Tak ada harga punya tau. Ini mutiara. Beli saja mahal. Jual tak laku punya. Takkan tak laku langsung kot. Alah kira lah berapa-apa pun. Tak boleh jual pun, lu boleh pakai sendiri. Kasih lu punya bunyi kak. Bunyi. RM70 aja. Ah, hantarlah. Asal dapat duit sudah. Lepas juga untuk makan cendol. Assalamualaikum. Kalau tak silap, anak ni yang datang sekali dengan Mak Sidol dari KL hari tu kan? Saya ni adik angkat dia. Kami duduk berjiran kat KL tu. Saya tinggal dengan keluarga. Bapa saya kerja sebagai kontraktor. Saya pula... Ish, panjang benar cerita tu. Eh, gini. Dengar ceritanya, Mak Sidol tu nak bawa Dol ke Kuala Lumpur. Betul ke? Itulah kira-kiranya. Sebab dia dah dapat orang gaji baru jadi... Dia nak suruh Dol sekolah kat sana. Lebih banyak kemudahan katanya. Okey, Dol. Jumpa lagi. Lepas makan sehari sekarang, kita orang datang rumah kau, eh? Oi, budak. Tu yang botak tu. Mari sini sekejap. Saya, makcik. Ada apa-apa yang boleh saya tolong? Pulangkan semula rantai mutiara aku yang kau curi malam tadi. Sempat juga kau ambil rantai dalam beg tangan aku tu, ya? Kenapa Mak tuduh kawan saya macam tu? Dia tak ambil lah, Mak. Dia nak buat apa dengan rantai Mak tu? Apa hal ni, Kesong? Apa benda yang hilang? Kamu ni pun janganlah cepat sangat menuduh orang. Siasat dulu, Som. Saya tahu, Mak. Siapa lagi yang ambil kalau bukan dia? Sebab dia yang pegang beg tangan yang kat atas almari tu malam tadi. Tapi, Mak, usut cuma meletakkan semula beg jatuh ke tempatnya. Dia tak buka pun beg tangan Mak tu. Saya kan ada kat situ. Kau jangan nak bela kawan kau. Mak tak suka kau kawan dengan budak-budak jahat ni. Eh, botak. Baik kau cakap betul-betul. Mana pergi rantai aku tu? Kalau tak, aku tempeleng kau nanti. Dia tak curi rantai tu, Mak. Dia nampak. Dia tahu. Mak tak boleh tuduh sebarangan. Adib. Pedihnya. Maafkan Mak, Dol. Dol, kau okey ke? Ha? Boleh dengar suara aku lagi tak? Ada, okey. Dol, maafkan Mak. Mak tak sengaja. Mak terlalu ikutkan perasaan marah Mak ni. Dol tak apa-apa ke? Tengok, sikap Mak yang panah baran tu tak lila lagi. Macam mana Dol nak tinggal dengan Mak? Dol tak mahu lagi jadi macam dulu. Hari-hari kena marah. Sampai bapak pun tak faham dengan sikap Mak tu. Sudahlah, Dol. Maafkan Mak, eh. Alamak, bapa aku. Kena lagilah aku ni sekarang. Macam mana aku nak jawab ni? Kak Som. Saya rasa Kak Som dah kena tipu tau. Ingat tak rantai yang Kak Som tunjuk kat saya tempoh hari? Kan rantai yang Kak Som beli dengan harga RM5,000 tu? Kak Som tahu berapa harga sebenarnya? Tak sampai 100 pun tau. Bayangkanlah kalau gadai cuma laku RM70 aja. Oh, jadi engkau lah yang curi rantai mutiara aku tu, ya, Jeff? Ha, kenapa kau buat macam ni, ha? Lain kali kalau nak duit, cakap. Jangan mencuri tau. Dahlah tu, Kesum. Tak elok orang tengok jerit-jerit macam tu. Ini kampung. Kenalah jaga sikit tak sopan tu. Kau tengok, Jeff. Sebab perbuatan kau tu orang lain yang jadi mangsa. Tak pasal-pasal aku syak si Usop ni yang curi.
So, maafkan makcik. Makcik tak berniat nak tuduh kamu macam tu. Tapi makcik dah tenggelam punca. Tak tahu siapa lagi yang boleh disyaki. Dahlah tu, Som. Biasalah salah faham gitu tu. Jadi sekarang ni macam mana? Kamu tak nak report polis ke pasal rantai kamu beli RM1,000 tu? Banyak tu, Som. Sebenarnya saya beli rantai tu RM200 je, Pak Mat. Saya saja tipu-tipu si Jeff ni. Kata RM5,000. Dia percaya pula. Dahlah tu. Tak usahlah dipanjang-panjangkan lagi masalah ni. Boleh diselesaikan kat sini. Selesai kat sini sajalah, Som. Dul, maafkan Mak, Dul. Mak rasa memang Mak belum bersedia untuk menjaga kamu lagi. Tak apalah. Mak rasa kamu lebih seronok tinggal di Parit Sontor ni. Tak apalah, Dul. Mak benarkan kamu terus jadi warga Sontorian. Terima kasih, Mak. Dah. Jom balik, Som. Sekarang risau pula Mak kamu tu. Pulak berjalan kaki kat tengah-tengah highway ni. Nak ke mana, Encik? Kalau nak ke KL, boleh saya tumpangkan? Oops. Kak Som, nak pergi KL ke? Boleh ke nak tumpang? Saya penat dah jalan kaki ni. Woi, tunggu dulu. Silakak, tak guna punya kakak angkat. Buat salah sikit pun nak dera macam ni ke? Pirah.